Teman-teman, SD Muhammadiyah Bligo 01 ini pada tahun ajaran 2017-2018 membuka pendaftaran siswa-siswi baru. Dan alhamdulillah, jumlah pendaftar melebihi dari kuota yang disediakan. Siswa-siswi yang baru ini dibagi dalam dua kelas. Nah, kalau ini kan saya lihat ada banyak piala nih, Pak. Ini prestasi yang pernah diraih dari SD Muhammadiyah Bligo ini apalagi, Pak? Kalau prestasi banyak, itu ada dari MAPSI, Mata Pelajaran Agama Islam Seni dan Seni Islami, MAPSI. Itu kemarin kita juga mendapatkan banyak piala, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Kemudian selain itu juga ada OSN. FLS 2N. Kemudian kalau di Muhammadiyah itu kan ada lomba sekolah-sekolah Muhammadiyah dalam rangka milad Muhammadiyah, kita juga ikut ambil bagian dan menjadi juara umum untuk tingkat SD. Senang sekali, Pak, ya. Alhamdulillah, senang. Nah, kalau kemarin kan dari ada prestasi ujian nasional nih, Pak. Seperti apa, Pak, dari SD ini? Kalau ujian nasional, alhamdulillah kemarin ada satu anak yang masuk peringkat 1 untuk tingkat SD sekecamatan Buaran. Untuk prestasi anaknya. Nah, kemudian untuk setiap tahunnya itu alhamdulillah dari tahun 2011 sampai dengan sekarang itu prestasi ataupun nilai 10 itu masih tetap dipertahankan dan masih tetap menjadi tradisi. Kemarin untuk anak itu dapat nilai 100 di mata pelajaran IPA. Nah, terima kasih, Pak, ya, atas informasinya. Kawan, kali ini nanti kita akan pindah segmen dari kepala sekolah. Ini nanti kita akan wawancara dengan guru idola kita. Setelah ini, jangan kemana, tetap di sekolah kita. Gimana teman-teman? Sudah paham kan dengan penjelasan Pak Muslimin ini? Setelah ini, kita akan cari guru idola di Sekolah Muhammadiyah Bligo 01 ini. Kira-kira siapa yang menjadi guru idola di sekolah ini? Ikuti terus hanya di sekolah kita.